Auto 2000 Krakatau, dan terima kasih buat Bapak Freddy Simatupang yang telah membantu kami dalam pencarian satu unit Razr Sport manual. Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar, amin. Hari ini kita persiapkan delivery lagi All New Razr GR Sport manual warna putih, pesanan dari Bang Indra. Sekarang baru masuk, kita akan cek dulu kondisinya, kita akan pastikan kelengkapannya. Sebelum lanjut, ini dibantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Freddy Simatupang. Jika butuh informasi konsultasi mobil baru, hubungi 0853-6207-2000 atau 0811-6122-2000. Dapatkan promo spesial untuk pembelian Toyota di bulan Oktober 2023. Tungguin terus ya. Sekarang kita cek sisi depan daripada All New Razr GR Sport manual putih pesanan dari Bang Indra ini. Lampunya lampu LED berfungsi, ada lampu sein di sudut, fog lamp halogen berfungsi, ini ada body kit GR untuk bumper depan, di sini ada untuk twing, kalau kita untuk ditarik ya, tinggal kita tarik, nanti kelengkapan ada di kunci-kunci. Sisi depan semua berfungsi. Kita lihat samping, ini pelaknya masih berbungkus ya karena baru masuk. Pelak 17 inci alloy machining menggunakan cakram sisi depan, 5 baut roda. Kita lihat lagi di sini, kaca spion sewar body ada lampu sein berfungsi, side body molding terpasang, roof rail terpasang, talang air terpasang, ini ada list chrome smart entry. Di sini speaker, tempat botol minum, kontrol kaca berfungsi, kontrol pintu, ini ada chrome, ini berbahan beldu, ini soft touch. Di sini laci, ini arah AC-nya kita bisa atur, tatakan plat, kotak obat segitiga pengaman, ini sliding berfungsi, kunci-kunci ada di bawah sini, sandaran berfungsi. Ini safety belt pretensioner. Di sini Henderson tarik suara body, door trim berbahan soft touch, tempat botol minum satu di bawah satu di atas, speaker, kontrol pintu, ini kontrol kaca ke bawah membuka ke atas menutup, ini child lock protection. Kita majukan ke depan, otomatis malfungsi. Ini tidak bisa kita fungsikan untuk membuka pintu. Kita geser ke belakang, ini baru berfungsi kembali. Di sini laci, ini ada konsol power outlet, ini kursi one touch tumble, kita tekan langsung terlipat, akses ke baris ketiganya gampang, ada safety belt, langit-langit warna krem, AC double blower. Ini untuk kursinya kombinasi 40-60, di sini lebih kecil ya. Kita lihat lagi ke sisi belakang, ini menggunakan tromol 5 baut roda. Ini pastikan pembelian dari 2000 untuk mendapatkan kaca pelindung lumar pada All New Razr. Kita lihat sisi belakang, ada Razr GR Sport, bumper GR Sport, sensor mundur, kamera mundur, washer belakang, defogger, high mast lamp, sub pin antena untuk ban cadangan. Posisinya di bawah sini. Ini untuk membuka, kita buka dulu bagasi. Nah, kita buka nanti dari sini. Ini ada lampu. Ini kita bisa kita lipat ke sisi depan. Kita sorong ini ke depan, baru kita angkat. Ada power outlet, ada tempat botol minum kiri dan kanan, tiap barisnya sudah terpasang safety belt. Kita menutup,
tutup dari sini. Kita lihat lagi, tutup tangki sebelah kiri pengemudi. Di sini juga ada side body molding. Ini smart entry. Ini untuk sisi pengemudi, central lock. Ini kontrol daripada electric mirror, R pengaturan kanan, R pengaturan kiri. Lipat spion berfungsi. Kaca auto. Electric mirror berfungsi. Ini kontrol daripada kaca samping dan belakang. Pedalnya 3 karena yang manual. Ini membuka kap mesin. Engine start. Ini ada tilt steering. Di sini untuk kontrol daripada dudukan, sandaran. Ini sliding kita bisa atur. Tekanan angin ban. Depan 34, belakang 38 untuk all new Rush. Ini pesanan dari Bang Indra. Dapat harga spesial, promo spesial unit ready stock. Kita akan serah terimakan ke keluarga setelah kita siapkan. Kita cek ruang mesin daripada Rush pesanan dari Bang Indra. Ikutin terus. Kita cek ruang mesin dapur pacu daripada Rush GR Sport manual warna putih pesanan dari Bang Indra. Ini mengusung mesin 1500cc dengan teknologi dual PVTi, di mana katup masuk katup buang kontrol secara komputerisasi membuat mesin daripada all new Rush ini akan sangat bertenaga dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar. Ini membuka kap mesin setelah kita buka dari depan. Intake-nya tinggi. Tidak usah khawatir melewati genangan, aman dari mogok karena banjir. Baterai-baterai basah. Kotak fuse, kotak sekring. Minyak rem, cek oli, ini gratis oli dan secara sampai dengan 50.000 km. Ini untuk air radiator sudah menggunakan air coolant. Rem ABS anti-lock braking system. Air washer. Ini cagaknya kita lipat di sini dan sudah menggunakan peredam panas. Ini dipadu dengan penggerak roda belakang sehingga berkendara dengan all new Rush ini akan mampu melibas segala medan yang lalui. Dengan mesin 1500cc teknologi dual PVTi, tenaga yang dihasilkan juga maksimal dan pemakaian bahan bakar juga efisien. Kita lanjutkan ke interior pada Rush GR Sport manual warna putih pesanan dari Bang Indra. Ikutin terus. Sekarang kita cek interior daripada Rush GR Sport manual warna putih pesanan dari Bang Indra. Ini transmisi manual 5 tingkat percepatan, 1 kiri depan, 2 kiri belakang, 3 langsung depan, 4 langsung belakang, 5 kanan depan, mundur kanan belakang. Ini kuncinya. Ini mengunci, ini membuka. Pada saat dikunci, kaca spion langsung terlipat ya, nanti terbuka kembali, kita hidupkan kelistrikan. Power outlet, AC. Ini untuk sirkulasi. Ini untuk auto, ini auto. Ini head unit touchscreen dengan pencerminan Miracast Android Auto dan Apple CarPlay. Ini steering switch. Ini untuk kontrol daripada washer, satu rumah untuk washer depan, yang ujungnya washer belakang. Ini kontrol daripada lampu utama LED auto. Ini tilt steering. Kita lihat di sini engine start, lipat spion, arah AC kita bisa atur. Ini untuk sun visor, tempat kacamata, lampu berfungsi. Ini ada headrest, handbrake, console box, AC double blower, langit-langit warna krem. Kita untuk menghidupkan, kita injak kopling, karena ini manual ya. Sampai lampu engine start menyala baru kita start. Kaca spion langsung terbuka tadi ya. Oke, kita lihat di sini
Head unit, touchscreen, AC, auto, ini barnya akan maksimal di suhu yang kita minta, membatalkannya. Ini untuk kontrol daripada kipas, ini untuk pendinginnya. Ini kita setuju, kita tes kamera mundur, berfungsi. Ini head unit, menu di dalamnya ini ada media. Media ini sumbernya bisa dari USB, radio, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay. Kita bisa buka video, bisa picture untuk USB-nya, dan untuk connection-nya ini tadi Apple CarPlay. Kita bisa sambungkan iPhone kita dengan bantuan kabel data dan aplikasi Android Auto, juga kabel data dan aplikasi Android Auto SDL dengan kabel data Miracast tanpa kabel data. Tinggal nanti nama device-nya Car Multimedia. Ini aplikasinya ada mToyota, Notify dan Voice Command, mToyota Bersentang, Emergency Call, Toyota Dealer seluruh Indonesia, alamat dan nomor telepon kita bisa cek di sini. Ini kita mau radio, kita ke media, audio, kita pilih radio, sumbernya, source-nya, baru kita, ini untuk scan, volume, berfungsi, tombol ini berfungsi, cari siaran, berfungsi, oke semua berfungsi. Kita lihat lagi di sini, lampu hajat berfungsi, washer berfungsi, lampu-lampu berfungsi. Untuk lipat spion tadi udah kita cek, electric mirror juga berfungsi. Ini untuk kaca berfungsi. Ini kita siapkan untuk segera kita serah terimakan. Ini tadi untuk mematikan langsung tekan engine startnya. Oke, kita akan persiapkan untuk kita serah terimakan ke keluarga. Ikutin terus. Ini aksesnya ini, kalau mau masuk ke dalam, kita bisa pakai kunci ini. Ini mengunci. Ini begitu dikunci, dia akan terlipat. Nanti terbuka kembali pada saat kita hidupkan kelistrikan. Kalau dibuka nggak terbuka deh bang. Karena ini retractable, bukan auto folding. Yang auto folding itu ini pelos. We'll be right back.
Ini nanti kalau mobilnya ini yang perlu abang pikirkan itu hanya minyaknya aja. Kalau misalnya oli atau spare part yang rutin diganti itu nanti gratis. Makanya ada program gratis oli sama spare part. Ya bang, ini nanti, ini kan hari ini kan tanggal 9 bulan 10. Abang servis berikutnya itu 1 bulan dari sekarang. Berarti tanggal 9 bulan 11 ya bang, 2023. Ini batas paling lama. 1 bulan itu? Iya, misalnya tanggal 8 boleh kita lakukan, tanggal 7 boleh, tanggal 6 boleh. Asal jangan lewat ini. Ya. Nanti misalnya kemana aku servis? Kemana lah menurut abang yang dekat paling dekat? Kalaupun misalnya mau kita suruh mekanik ke rumah boleh. Nanti abang pastikan aja. Tapi abang harus misalnya mau servis hari Sabtu, hari Jumat pagi abang harus kasih tahu aku biar kita ku booking, biar bisa dia standby. Demikian juga bengkel. Oke, terima kasih buat Auto 2000 Krakatau dan terima kasih buat Bapak Predi Simatupang yang telah membantu kami dalam pencarian satu unit RAS JR Sport manual yang telah membantu sampai selesai, dan terima kasih buat Bapak Predi Simatupang. Semoga sehat selalu, sukses selalu, Horas. Oke bang, semoga mobilnya menjadi mobil membawa berkat ya bang. Oke, amin. Sehat-sehat selalu abang dan kakak. Oke Pak, oke. Siap. Oke bang. Terima kasih banyak kepada keluarga Bapak Indra El Sinaga atas kepercayaannya kepada Predi Simatupang untuk pembelian All New RAS JR Sport manual putih tahun 2023 sebagai mobil keluarga. Semoga mobil barunya menjadi berkat dan dapat melancarkan aktivitas dan usaha keluarga. Predi tunggu referensinya ya bang. Sehat dan sukses selalu buat kita. Amin. Untuk info seputar Toyota.